أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي Oh.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila khatib berada di atas mimbar, maka janganlah ada di antara kamu sekalian yang berkata-kata, walau dengan perkataan diam sekalipun. Maka barang siapa yang melakukan demikian, maka gugurlah pahala jemaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita diberikan kelembutan hati lantaran sikap rahmah yang ada dalam diri seperti mana Allah Subhanahu wa taala berikan rahmah kasih sayangnya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kita sekarang ini berada di dalam bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan agung, insan yang dikasihi yang maha pencipta Allah, insan berkerti mulia, contoh buat manusia dan insan yang diutus sebagai pembawa rahmah kepada sekalian alam.
Saudaraku sekalian, bulan Maulid ini di sana sini biasanya padat dengan siri ceramah dan juga syarahan. Ada juga majlis-majlis selawat dan juga majlis-majlis zikrullah. Kesemuanya mengajak kita untuk mengingati perjuangan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis ilmu di musim Maulid ini juga merupakan peluang untuk kita dalami pengetahuan kita akan sunnah, pengetahuan tentang perilaku dan hadis mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua ini sebenarnya saya yakin terbit dari sumber yang murni. Sumber murni yang sama, ia terbit daripada sumur cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, antara sunnah yang mencabar namun mempunyai kesan yang mendalam kepada jiwa insan adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hati manusia dengan rahmahnya, santunan dan layanannya. Semuanya ini terbit dari hati yang bening, hati yang tidak dipenuhi kekerasan, hati yang jernih dan bebas dari hasad dengki. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 159. Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Artinya, maka dengan sebab rahmat daripada Allah yakni kepadamu wahai Nabi Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Melalui ayat ini terdapat beberapa langkah yang boleh dijadikan pelajaran bagi menanam sikap terpuji di dalam diri kita. Langkah yang pertama dalam bersikap rahmah adalah dengan memaparkan sikap lemah lembut sesama insan. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kelembutan di sebalik ketegasan ketika berinteraksi dengan sesama insan. Sifat ini sentiasa bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam pergi. Inilah antara faktor dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam akhirnya diterima ramai dan Islam berkembang. Bayangkan wahai saudaraku sekalian, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat keras, kasar, pastinya kaumnya pada ketika itu menjauhi dirinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah baginda tidak tersebar luas dan Islam tidak berkembang seperti hari ini. Lihat sahaja bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Abu Sufyan, Hindun, Wahsy, walau mahupun Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang telah menyakiti dan bahkan mengancam nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahupun mereka yang beliau kasih orang-orang yang telah menyakiti dan bahkan mengancam nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahupun mereka yang beliau kasihi. Orang-orang ini kemudian akhirnya telah merasakan sentuhan kasih sayang rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta santunannya. Perhatikanlah juga bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Taif yang mencerca, mencela, meludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para malaikat bersedia untuk menurunkan azab ke atas mereka, namun sikap yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah dan menaruh harapan agar ada di golongan mereka yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, bahkan aku berharap agar Allah melahirkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah yang Esa dan tidak menyekutuinya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitulah rahmah kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam yang lebih tamakkan kebaikan dan pembaikan daripada kehancuran semata-mata. Bayangkan saudara, seandainya kita menyaksikan baginda sallallahu alaihi wasallam dilayan dengan penghinaan yang sedemikian, setentunya kita menjadi marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga hampa dan semestinya terkesan dengan sikap petunduk penduduk Taif. Namun kasih dan keinginan baginda melihat pembaikan mengatasi emosinya sehingga lahirlah doa sucinya untuk kebaikan zuriat keturunan penduduk Taif. Benarlah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 128. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Perkataan tamakkan kebaikan untukmu disebutkan ulama tafsir sebagai keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tamakkan kebaikan keselamatan, keselamatan mereka yang belum beriman. Oleh itulah maka baginda sallallahu alaihi wasallam berharap sangat agar mereka meraih petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus membiarkan sahaja malaikat Allah menurunkan bala ke atas mereka, sedangkan boleh saja baginda SAW lakukan demikian. Renungkanlah rahmat Muhammadiyah ini, saudara. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, langkah yang seterusnya yang disebutkan dalam bersikap rahmah dalam ayat yang telah dibacakan awal tadi adalah dengan sikap memaafkan dan meminta maaf. Sikap memaafkan dan meminta maaf. Sikap memaafkan merupakan satu sikap yang sangat baik dan banyak kali dianjurkan dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Sadaqallahul azim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Seperti yang dikongsikan sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlembut terhadap musuh-musuhnya, termasuk juga mereka yang pernah menyakiti diri baginda sallallahu alaihi wasallam di saat baginda mula menyampaikan risalah Islam di kota Madinah. Pada hari pembukaan kota Mekah, dihimpunkan sebahagian musuh-musuhnya di hadapan baginda, di hadapan baginda untuk diadili. Maka baginda memilih untuk tidak membalas perbuatan buruk mereka dengan perbuatan buruk yang sama. Sedangkan baginda SAW pada ketika itu mampu untuk melaksanakannya. Bahkan yang dipilih oleh baginda seperti yang terakam di dalam kitab-kitab sejarah adalah memaafkan kesalahan mereka melalui perintah baginda, idhabu fa'antumun tulaqa. Oh, kama kala SAW. Maksudnya, beredarlah dari sini, sesungguhnya kamu bebas dari segala bentuk hukuman. Nah, sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, ayo marilah sama-sama kita jadikan bulan kelahiran Nabi ini bulan sekadar kita melafazkan, bulan yang bukan kita sekadar melafazkan rasa cinta atau dengan mengenang dan mempelajari sunnah serta hadisnya sahaja, tidak. Tetapi juga sebagai peluang untuk kita bermaafan dan melupakan sengketaan dan api permusuhan. Ini kerana itulah intipati sunnah yang sebenarnya. Dengan setiap lantunan selawat, setiap bacaan hadis dan juga alunan Al-Quran yang menghiasi lidah dan jiwa kita, pastikanlah saudara, kita semakin hampir kepada menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hatinya semakin dipenuhi rahmah dan dilepaskan daripada kebencian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah, di dalam mencari keredaan-Mu. Perbaikilah hubungan antara kami, ya Allah, di dalam melakukan kebaikan. Jauhilah kami, ya Allah, daripada fitnah persengketaan dan bimbinglah kami ke jalan kebenaran. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, berkatilah pendengaran kami, ya Allah. Berkatilah penglihatan kami, ya Allah. Dan berkatilah hati-hati kami agar kami dapat memberi sesuatu kebaikan kepada saudara-saudara kami. Dan agar kami dapat menerima kebaikan daripada saudara-saudara kami. Jadikanlah kami serta keluarga kami di kalangan mereka yang berakhlak, ya Allah. Jadikanlah kami dan juga keluarga kami orang yang beramal berserta ilmu dengan akhlak, ya Allah. Amal dan ilmunya orang-orang yang layak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبهة بكرسيه. فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله